Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, sudah sisa awal masa Prapaskah, kita mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal. Hari ini kita semua berkumpul karena situasi ada yang di rumah dan secara khusus ada yang live streaming. Tetapi kita satu iman dalam Kristus untuk memperingati Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya, untuk melaksanakan misteri Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Dia dengan hikmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita tak berharap dapat memetik hasil salib suci itu, ialah kebangkitan dan kehidupan. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah kiranya daun-daun palma ini. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengutus Putramu mengenakan kemanusiaan kami dan memanggul salib hina. Perkenankanlah kami sebagai hamba-hamba mengikuti Rajanya dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam sukacita kebangkitannya. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allahku, mengapa
melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya, bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan kedua, Yesus Kristus telah merendahkan diri, maka Allah sangat meninggikan Dia. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
dan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid Yesus, yaitu yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata kepada mereka, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "engkau telah mengatakannya." Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Aku berkata kepadamu, mulai saat ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini
sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama aku." Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu Yesus kembali kepada muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah." Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak dapat berlalu kecuali kalau ku minum, jadilah kehendakmu." Dan ketika kembali pula, ia mendapati murid-muridnya sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Yesus membiarkan mereka, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan ia mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, dan bersama-sama dia datang pula satu rombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Mereka itu suruhan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah." Segera Yudas maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, ya Rabi." Lalu ia mencium Yesus, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi salah seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan, menghunus pedang dan menetakkannya kepada hamba imam agung sehingga putuslah telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Tetapi kalau begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Sangkamu aku ini penyamun sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di Bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sesudah menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam agung. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai masuk ke halaman imam agung. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan dari perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, "Orang ini berkata,
aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam agung itu berdiri dan berkata kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam agung itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam-imam agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita cari saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapatmu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi wajah Yesus dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika Petrus pergi ke pintu gerbang, seorang perempuan lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau pun salah seorang dari mereka, ini jelas dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan kaum tua-tua sambil berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak boleh memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk satu orang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri yaitu Pilatus, dan wali negeri bertanya kepada Yesus, benarkah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun,
sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," kata Pilatus. "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun semakin keras mereka berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan orang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel?"
baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera mendekatlah seseorang dari mereka. Ia mengambil bunga kara, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang gulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus berkata, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Ada pula di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedius. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan supaya jenazah Yesus diserahkan kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur. Keesokan harinya, sesudah hari persiapan, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala bersama orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Kata mereka kepada Pilatus, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir ini akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, inilah penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur Yesus dan menjaganya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah
sejenak ke masa-masa yang telah berlalu. Seperti biasa, kita merayakan Palma memasuki pekan suci, dan kita berarak dengan begitu banyak orang. Tapi kali ini situasi berubah. Kebiasaan yang selama ini kita lakukan seolah-olah membuat kita rindu harus tetap seperti itu. Tetapi karena keadaan lain dan kita dituntut harus seperti ini untuk menjaga keselamatan diri kita, maka kita harus melakukan Minggu Palma seperti ini dengan sedikit orang. Ini pun sudah kebanyakan. Seharusnya Siwa ikut. Tapi inilah keadaan. Inilah situasi. Kadang-kadang penting, kadang-kadang perlu dalam refleksi kita, supaya kita sedikit masuk ke dalam diri kita masing-masing. Kalau saya mengatakan ini menjadi sebuah, kalau bahasa rohaniwan-rohaniwati dalam Jawawati, apa, retret agung. Kalau saya mengatakan refleksi agung, menjadi refleksi agung bagi seluruh dunia. Dan kadang-kadang kita hidup dalam rutinitas, yang sering ke gereja pun, rajin ke gereja, kadang-kadang hanya rutinitas, hanya kadang-kadang bisa sebagai pengisi waktu, mengisi waktu kekosongan. Banyak orang seperti itu, sehingga kadang-kadang perayaan iman itu kadang-kadang kosong dalam dirinya. Maka situasi seperti ini, kalau kita ambil maknanya dengan keadaan ini, bisa menjadi refleksi bagi setiap orang beriman dengan peristiwa ini. Saudara-saudara, biasanya kita merayakannya di halaman gereja, kemudian masuk ke gereja sambil mengeluh-eluhkan nama Tuhan dan bersorak-sorai hosana-hosana, dengan melambaikan daun palma. Kita mengatakan hosana bagi Raja Daud. Dan setelah di gereja, kita memasuki situasi sengsara. Di luar orang mengatakan kegembiraannya, sukacitanya, karena yang datang adalah Raja Daud yang dinanti-nantikan. Karena begitu bahagianya, orang sampai melepaskan bajunya, meletakkannya di jalan sambil melambaikan daun-daun hijau sebagai sukacita ungkapan kehadiran Sang Maha Raja yang hadir di tengah-tengah mereka. Tapi ketika masuk seperti dalam bacaan Injil hari ini, ditampilkan kepada kita bagaimana situasi itu begitu berubah. Lalu tiba saatnya bagi Yesus penderitaan dan penyaliban bagi dirinya oleh manusia-manusia yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, yang dikisahkan kepada kita dalam Injil hari ini adalah bagaimana Yesus menerima semua peristiwa itu, menerima ucapan seruan orang sebagai raja dengan sukacita, dan menerima juga kenyataan bahwa dia diolok-olok, disalibkan, wafat dan mati serta bangkit. Dia terima semua peristiwa itu. Yang perlu kita ambil maknanya dalam kisah sengsara tadi adalah supaya kita juga mau menerima peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Manusia punya rencana, Tuhan yang punya kuasa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika hal itu terjadi bagi dunia, bagi manusia, bahkan bagi diri kita masing-masing. Sukacita pun harus kita terima, penderitaan pun harus kita terima dalam kehidupan kita. Maka kita perlu belajar dari peristiwa situasi dunia sekarang ini dengan peristiwa kehadiran
virus yang membahayakan itu, kita belajar dari situ. Dan suatu momen yang mantap bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita ini adalah lemah, tidak tahu apa yang harus kita lakukan selain hanya berpasrah kepada Bapa, seperti Yesus berpasrah kepada Bapanya yang di surga. Maka semuanya piala itu berlalu darinya, dan kita juga berharap semua penderitaan ini, keadaan ini berlalu dari dunia ini, segera kita akan menatap masa depan yang lebih cerah, ceria lagi, seperti kebangkitan Yesus Kristus yang akan kita rayakan. Amin. Kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan dalam Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang menghadiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa bersama. Bagi gereja yang menderita, semoga Allah Bapa menambahkan mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan dipitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kita, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan jangan tergoda oleh kepentingan diri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga Allah Bapa memberkati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mencurahi kita semangat Yesus, agar kita dapat saling membantu dalam memanggul salib kita sehari-hari mengikuti jejak Putra-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi keselamatan dunia dari penyakit saat ini. Semoga lekas berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Dan kita berdoa bagi arwah yang telah meninggal akibat penyakit ini. Dan kita juga berdoa untuk para tim medis yang bekerja keras untuk membantu para pasien. Dan kita juga berdoa bagi para pemimpin negara kita, agar mereka dapat melaksanakan tugas pengabdian mereka dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus hamba-Mu yang menderita. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami yang diilhami Roh-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Thank you.
selain ke Tuhan sebagai kembang telah menerima tubuh inilah minum sama manusia dan akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan itu dimulai di dunia Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah di dalam roti dan anggur ini ungkapan syukur kami atas Dia yang telah melaksanakan kehendak-Mu dengan taat sampai wafat. Jadilah kiranya kami semakin menyerupai Dia berkat daya Roh-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab meskipun tak bersalah, Ia rela menderita bagi mereka yang bersalah. Ia rela pula dihukum mati secara tidak adil bagi mereka yang jahat. Wafatnya menghapus dosa-dosa kami dan kebangkitannya memperbolehkan kami pada kebebasan dalam hidup kami. Kristus itu pulalah yang oleh surga dan bumi, oleh para malaikat dan malaikat agung dipuji dan dimuliakan. Maka perkenankanlah kami ikut serta mengagungkan Dia dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita doakan doa syukur agung yang kedua. Mungkin semisa untuk kesehatan kita, keluarga kita, dimanapun mereka berada. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Palma ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi-Mu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah-Ku. Marilah menyatakan iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan. Kebangkitannya kita
akan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius Sipayung, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, janganlah Engkau memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus ini, memberikan kehidupan abadi kepada kita yang akan menyambutnya. Anak Domba Allah, Anak Domba Allah yang Maha Kudus dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih, pandang dan lihatlah. Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya datang kepada saya, tetapi bersalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini berlalu tanpa ku minum, jadilah kehendak-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memuaskan dan melimpahi kami dengan kurnia suci berkat wafat putra-Mu, iman kami Kau hidupkan dan harapan kami Kau tumbuhkan. Kami mohon, semoga berkat kebangkitannya kami dapat mencapai tujuan perjalanan kami, yaitu kemuliaan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Malaikat seputih, Agung yang melempaskan dan pasca tetap ada misa seperti ini, tapi tetap terbatas. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara, keluarga saudara senantiasa dijagai, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur hiduplah dalam kasih Tuhan. Amin. Kita doakan tiga kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya.